Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah mesej kecemasan daripada bumi Gaza, Palestin kepada semua yang memahami tutur kata saya, baik anda berada di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia ataupun Singapura dan seluruh orang-orang di dunia ini. Sahabat-sahabat, bermula dengan sebuah artikel ditulis oleh David Hirst, seorang jurnalis daripada Middle East Eye yang telah dipetik oleh Al Jazeera tentang keadaan COVID-19 yang berada di Palestin Gaza. David Hirst mengatakan bahawa di Gaza hanya ada 40 ward ICU yang beroperasi. Sedangkan sekarang, sahabat-sahabat, di Gaza ada 10 orang yang berhadapan dengan penyakit COVID-19 dan di Palestin ada seramai 110 orang. Yang lebih memarahkan lagi keadaan apabila orang-orang Palestin ini bersama-sama berkongsi dengan orang-orang Israel ataupun Yahudi. Israel dan juga Yahudi sekarang ini mereka berhadapan dengan penyakit ini lebih banyak. 1,000 orang yang dijangkiti dengan penyakit ini. Yang tuan-tuan kena ingat, penyakit ini, wabak ini tidak mengenal agama ataupun bangsa apabila menyerang. Maka apabila semua orang 1,110 ini kebarangkalian untuk menjangkiti lebih ramai orang, akan lebih tinggi. Dan saya telah menghubungi sahabat saya, seorang warga negara Malaysia yang berada di bumi Gaza kerana menyambung pelajaran, sahabat kami Nadir An-Nuri. Dan saya bertanya kepada dia, adakah benar keadaan di Palestin amat-amat menyayat hati? Dan ini 5 perkara yang perlu kita faham keadaan COVID-19 di bumi Palestin. Yang pertama, kekurangan perubatan dan pakar kesihatan. Ini tidak dapat dinafikan. Seperti mana laporan menyatakan tadi bahawa ada 40 ward ICU. Dan 40 ward ICU ini, sahabat-sahabat, bukan digunakan hanya untuk orang yang terkena wabak COVID-19, tetapi untuk mangsa perang dan juga untuk mereka yang punya penyakit kronik seperti jantung, darah tinggi dan diabetes. Sahabat-sahabat, kos perubatan yang sangat tinggi dan kekurangan peralatan. Bayangkan negara Malaysia yang mempunyai ekonomi yang kuat dan juga mempunyai peralatan kesihatan yang ampuh juga tidak dapat menampung kesihatan rakyat Malaysia. Bayangkan mereka di sana dengan kerajaan yang lemah, dengan banyaknya musuh, mereka sangat-sangat kritikal dan memerlukan bantuan kita. Maka kita harapkan ada bantuan daripada PBB, ada bantuan daripada kerajaan kita, ada bantuan daripada kita semua untuk mereka dapat bantuan 5 perkara ini. Yang pertama, berkaitan dengan peralatan kesihatan. Yang kedua, Nadir An-Nuri beritahu pada kami bukan sahaja isu perubatan dan kesihatan tetapi impak daripada COVID-19, isu kebuluran. Seperti mana kita tahu, kita yang sedang duduk dalam PKP, duduk dalam kuarantin ni pun kita rasa azabnya apabila tak boleh makan makanan yang enak dan sedap. Sedangkan mereka tidak bercerita tentang makanan yang lazat, tapi mereka bercerita bagaimana untuk survival, bagaimana untuk mereka cukup makan untuk hari esok. Dan ada 2,000 orang yang sekarang sedang diisolasi, sedang dikuarantinkan oleh Kementerian Kesihatan Palestin sebab mereka ini kemungkinan adalah pembawa COVID-19. Dan daripada 2,000 orang ini, mereka ada 2,000 keluarga. Dan 2,000 keluarga tidak mendapat makan kerana ketua keluarga mereka berada dalam isolasi. Bayangkan sebelum daripada COVID-19 sudah ada kebuluran, apatah lagi sekarang lebih banyak kebuluran. Maka sahabat-sahabat, saya minta kita tolong jaga makanan kita, jangan membazir. Jangan beli makanan sehingga kita terpaksa terbuang. Saya melihat banyak roti-roti yang kita buang. Kenapa? Kerana kita tidak menjaga makan dan minum kita dalam keadaan musim PKP ini. Yang ketiga sahabat, Nadir An-Nuri beritahu pada kami, Israel Zionis Laknatullah ini dalam waktu yang kritikal ini, mereka mengambil kesempatan apabila dunia tidak memandang Gaza, tidak memandang Palestin sebab semua sibuk dengan isu masing-masing. Seperti mana kita di sini, kita sibuk dengan PKP, kita sibuk dengan COVID-19 dan itu biasa. Tetapi dalam keadaan ini, mereka dengan jahatnya merobohkan rumah-rumah yang berada di Gaza. Mereka tidak berhenti untuk menzalimi walaupun dalam keadaan wabak ini sedang kemuncak. Jadi sahabat-sahabat, saya minta untuk kita semua ambil langkah. Apakah langkah yang kita nak? Yang keempat, tolong share video ini, tularkan video ini, viralkan video ini supaya semua orang mendapat mesej ini. Supaya apabila semua orang dapat mesej ini, kita dapat bersolidariti untuk saudara kita yang berada dalam kesusahan. Kesusahan kerana perubatan, kesusahan kerana kebuluran dan kesusahan kerana dizalimi oleh orang-orang yang membenci mereka, yakni Zionis. Maka viralkan cerita ini.
viralkan video ini kepada semua orang agar mereka mengetahui cerita ini. Apabila setelah viral, mari kita bersolidariti dengan mendoakan mereka. Jangan lupa doakan negara kita. Jangan lupa doakan Nusantara ini, Malaysia, Indonesia dan semua orang agar selamat pada wabak. Tapi jangan lupakan, doakan saudara se-Islam kita yang jauh di sana, yakni Palestin. Yang kelima sahabat, saya telah berhubung dengan Nadir An-Nuri untuk kita mengumpulkan bantuan. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia membantu kita dengan banyak macam bantuan daripada segi bantuan prihatin nasional dan juga kita dibantu oleh NGO-NGO. Banyak makanan yang sampai kepada kita. Alhamdulillah, ini suatu yang sangat baik untuk negara kita. Maka tugas kita untuk membantu mereka. Tolong sahabat-sahabat bersedekah ke dalam akaun pertubuhan yang telah kami daftarkan di ROS ini. Pertubuhan Alumni Al-Azhar. Mereka ini anak-anak Malaysia kita yang telah buat satu pertubuhan yang untuk meminjamkan akaun ini mengumpulkan sumbangan untuk Palestin. Dan jika genap RM100,000, kita akan transfer duit ini ke akaun sahabat kita Nadir An-Nuri. Semoga duit ini boleh digunakan untuk perubatan, digunakan untuk kebuluran dan digunakan untuk mangsa-mangsa perang. Sahabat-sahabat, kita tak minta banyak. Jika ada RM10, RM10. Jika ada 100, silakan 100. Dan moga-moga apabila kita bersedekah, rezeki datang kepada kita. Kena ingat, rezeki itu bukan sahaja duit, tetapi kesihatan tubuh badan itu rezeki. Nabi SAW telah bersabda dan berpesan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang mukmin apabila dia mencintai saudaranya mukmin yang lain seperti mana mencintai dirinya. Maka inilah waktu di mana untuk kita tunjukkan bahawa kita ini sempurna iman. Maka bersedekah niat kepada saudara kita yang berada di Palestin dan moga-moga mereka selamat. Sahabat-sahabat, seperti mana pesan para ulama bahawa orang yang bersedekah mendapat pahala, mendapat kemuliaan, mendapat syurga, dan yang kita hari ini mengharapkan dijauhkan daripada wabak bencana dan penyakit atas berkat sedekah. Sedekahlah sahabat-sahabat, apa jua jumlahnya kami terima. Jika ada dermawan di luar sana yang mahu menderma RM100,000, tafadhal sahabat. Dan kalau mampu kita bagi lebih, kita bagi lebih. InsyaAllah, kami mengharapkan video ini sampai ke setiap hati rakyat Malaysia tanpa kira agama dan bangsa. InsyaAllah.